Channel YouTube Berita Trending menginformasikan. Biaya hidup janda Stefan William 200 juta sebulan, terkuak 4 sumber uang Celine Evangelista. Fantastis biaya hidup artis Celine Evangelista hingga jadi sorotan. Bahkan, Marcel Widianto sempat menyebut jika Celine Evangelista menghabiskan uang 5 juta rupiah seminggu cuma untuk beli buah. Dalam satu kesempatan, Celine Evangelista pernah menyebutkan perihal biaya hidupnya selama sebulan yang mencapai angka 200 juta rupiah. Tidak sampai di situ saja, komedian Marcel Widianto yang kini sedang dekat dengan Celine Evangelista membeberkan soal pengeluaran dari janda Stefan William itu. Pasalnya Marcel Widianto menyebut jika Celine habiskan 20 juta rupiah per bulan beli buah saja. Ia membongkar soal anggaran sampai 5 juta rupiah per minggu hanya untuk sekadar membeli buah-buahan. Maka jika ditotal, biaya untuk membeli buah selama sebulan saja mencapai 20 juta rupiah. Namun, sepertinya Celine Evangelista masih wajar memiliki biaya hidup seperti itu. Nah, dalam artikel ini, yuk kita intip 4 sumber kekayaan Celine Evangelista. 1. Endorsement Instagram. Dalam akun Instagramnya, Celine Evangelista seringkali melakukan endorsement berbagai macam produk hingga brand ternama. Saat ini, akun Instagram Celine Evangelista memiliki pengikut lebih dari 6 juta, dan berdasarkan dari berbagai informasi, biaya endorsement oleh Celine Evangelista ini ditaksir mulai dari 8 juta rupiah untuk sekali promosi. 2. Pembawa acara atau presenter, berbagai macam program televisi pernah dipandu oleh Celine Evangelista. Bahkan saat ini, Celine Evangelista juga aktif menjadi presenter infotainment di salah satu televisi swasta. Tidak hanya itu saja, Celine Evangelista juga seringkali membagikan momen dirinya yang sedang memandu berbagai macam acara outdoor sebagai host. 3. Menjadi brand ambassador. Untuk diketahui bahwa Celine Evangelista juga merupakan salah satu brand ambassador dari produk kecantikan ternama di Indonesia. Tidak hanya produk kecantikan, Celine Evangelista juga dikenal merupakan salah satu brand ambassador untuk produk langsing ternama. 4. Memiliki kanal YouTube sendiri. Saat ini, Celine Evangelista juga sedang berfokus untuk membangun kanal YouTube. Bahkan hingga kini, kanal YouTube Celine Evangelista sudah memiliki subscriber 1,76 juta. Melalui kanal YouTube-nya inilah, Celine Evangelista juga bisa menghasilkan pendapatan fantastis. Demikianlah konten ini kami sajikan. Jangan lupa like, komen, bagikan, dan subscribe.